Oke bro ya, kita di sini itu kedatangan R15 V3 dengan kasus itu berbet-berbet di bawah ya bro. Kadang berbet, kadang enggak. Tapi kalau udah panas tuh udah berbet gitu bro ya. Nah penyebabnya apa sih ini? Penyebabnya dari sini. Ini kotor banget ya bro. Bisa dilihat di sini bensinnya coba lihat mas. Nah tuh teman-teman bisa lihat gak di sini tuh. Nah tuh di situ tuh bawahnya tuh air ya bro. Ini bensin tankinya lagi kita kuras ya. Bisa dilihat di situ. Nah itu bensin udah campur sama air. Air jadi karat. Ini ownernya nih. Ayo. Oke, bro. Apa kabar? Baik, bro. Gimana motornya nih? Aman. Ya, jadi kayak gitu, bro ya. Nah, untuk pampers bekasnya mana ya tadi ya? Nih, pampers bekasnya mana? Nah. Bisa dilihat di sini pampers bekasnya ya, bro. Nah, ini udah kotoran semua ya. Jelas di sini ya. Nah, ini udah kita ganti pampers baru ya. Kelihatan kan perbedaannya ya? Oke, kita langsung beresin dulu nih tangkinya, kita kuras dulu gas. Nah ini dia nih bro, ini udah kita pisahin nih. Ini di atas itu bensin, di bawah tuh air. Coba bayangin ya, itu di tangki itu segede gitu ya. Ini airnya ada segini, bahkan mungkin lebih nih karena kita belum ambil semua ya. Oke, kita langsung bersihin aja. Ini papi dari mana nih, bisa di sini nih. Tuh, kelihatan nggak tuh? Ya karatnya ya. Ini air masuk semua nih ke sini nih bro. Oke, kita bersihin. Oke bro ya, jadi bisa dilihat di sini. Oke bro ya, bisa dilihat di sini ya. Ini dalam tangkinya tuh. Ya, tuh banyak karat ya. Tuh kayak gitu kalau bisa kita lihat. Tuh, kita akan bersihkan dulu ya. Gas. Oke, ini udah bersih, udah saya pasang ya. Ini kita tinggal rakit aja di motor. Nah, intinya di sini tuh udah bersih lah. Udah bebas. Bukan bebas ya, intinya lebih mending lah daripada tadi. Udah karatnya udah saya ambilin dan bensinnya juga sudah suka saya kuras, dan tadi airnya juga teman-teman udah lihat ya. Oke, kita langsung rakit dan kita tes di motornya, gas.